Hai, halo Mang Cek Picek, sepalembang anget. Hari ini saya akan review skincare ya. Skincare-skincare yang cukup penting untuk kita pakai. Oke, kalau mau tahu hasilnya di saya bagaimana, tonton sampai selesai ya. Oke. Nah, skincare yang akan aku review hari ini adalah produk pelembab ya. Jadi pelembab itu kalau di skincare night routine kamu pakainya paling terakhir ya. Kalau di morning routine itu juga paling terakhir sebelum primer atau yes, kalau nggak mau ya langsung sebelum make up gitu ya, kalau nggak mau pakai primer. Cuma kalau bingung step-stepnya kalian tonton video aku sebelumnya, yaitu tips skincare untuk pemula ya, nanti aku tulis di description box. Nah, yang mau aku review hari ini adalah ini dia ya. Jadi Madagascar Centella Soothing Cream dari Skin 1004 ya. Aku review dari harganya dulu. Jadi ini waktu baru keluar ini memang cukup banyak dikomplain ya oleh para pengguna skincare karena harganya yang sangat mahal, jadi 500 ribuan. Tapi akhir-akhir ini dia banyak turun harga. Saya nggak tahu apa bulan-bulan ini aja apa akan seterusnya dia akan turunin harganya, karena aku belinya itu diskon 67%, jadi cuma 170 ribu, cukup affordable ya, karena isinya itu 75 ml ya. Nah, kemasannya seperti ini. Kita buka sama-sama ya. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini jadi produk pelembab. Nah, isinya apa saja sih kalau klaimnya? Jadi kalian kan pasti tahu ya, selama ini tuh banyak produk-produk skincare Korea tuh yang pakai centella gitu ya. Tapi sebenarnya yang pertama kali ya, kalau saya baca-baca, yang pertama kali menggunakan bahan Madagascar centella itu adalah produk ini yang dari Skin 1004 ini. Nah, kenapa ini cukup saya pengen pakai, karena centellanya itu sangat banyak. Jadi ada 72% centella ekstrak, sisanya itu ada komponen ceramide. Jadi ada 4 macam ceramide, botanical ceramide. Jadi dia sekali lagi ini benar-benar animal free ya. Jadi ini apa namanya, ada ceramide-nya, itu juga saya seneng. Dan ceramide-nya itu ada 4 lapis ya. Kemudian ini pH-nya sedikit rendah, jadi dan sangat aman formula yang lainnya. Nah, kemudian teksturnya itu seperti ini, kita buka ya. Jadi dia cukup kental. Nah, seperti ini. Nah, ini krim ini ada 2 macam. Nah, ini ya, bentar. Nah, tuh, habis pakai langsung glowing ya. Jadi ini aku pakai sebagai pelembab rutin, pelembab di morning rutin ya. Jadi serum, kemudian hydrating toner, serum, kemudian ini. Nah, ini sekaligus berperan sebagai primer loh, bisa jadi primer juga sebelum kamu menggunakan make up. Nah, kemudian ini yang aku rasakan ini memang lembab banget, seharian bikin lembab karena tadi ada centella extract dan ada ceramide-nya. Dan dia juga membuat make up-nya menempel dengan baik dan benar-benar anti cakey. Jadi make up aku itu ya. Jadi aku mau bilang tadi, jadi di ini ada 2 macam nih. Centella Soothing Cream 72%-nya ada 2 macam, ada yang krim biasa
ya. Jadi dia ada centella cream, ada juga yang centella soothing cream ya. Kalau centella cream ini bedanya apa ya, coba, sorry, jadi kalau yang centella cream itu dia ada centella asiaticanya tuh yang aktif tuh ada 4 ya, tapi dia ceramide-nya, sebentar aku lihat dulu, ceramide-nya ada nggak ya, tapi yang pasti kalau yang soothing cream ini ada centella 72% dan ada ceramide 4 lapis. Kalau yang cream bedanya itu tadi centellanya yang 4 ini apa namanya, 4 lapis ya. Kemudian itu ya, jadi kalau di aku ini benar-benar sangat lembab, membuat glowing pada saat setelah make up ya, jadi sangat bermanfaat ya.